Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wilo Channel. Hari ini saya mau unboxing untuk mainan truk. Jadi saya tadi hunting ke pasar, nemuin mainan zaman dulu, sudah lama sejak saya kecil. Jadi mainannya truk dan sudah lama sekali tidak pernah nemuin, ternyata pas di pasar menemukan truk yang dulu waktu kecil pernah booming. Ini untuk harganya cuma 3.000 rupiah, jadi masih dibuat oleh pabriknya, jadi masih diproduksi. Kita mau unboxing mainan truk zaman dulu. Oke, langsung kita gunting. Oke, kita keluarkan. Nah, ini ya, kalaupun mainan zaman dulu ya seperti ini. Apa yang, nah ini dia. Jadi masih ya, cetakannya masih belum begitu rapi karena mainan plastik, juga mainan murah. Jadi dari zaman dulu tahun 80-an sudah ada, mungkin 70-an ke bawah juga sudah ada mungkin. Dan tadi pas hunting ke pasar menemukan truk zaman dulu, yaitu kayak ini yang sponsornya atau apa, ini KHD, nggak tahu ini singkatannya apa nih, mungkin produksinya. Dengan diskas yang kita gabungkan, apakah berhasil atau tidak. Ikuti terus video-video selanjutnya yang lebih inspiratif dan barokah di Wilo Channel. Makanya ikutin terus, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, klik tombol lonceng ya, tombol merah, biar kalau ada video-video terbaru dapat update terus. Oke, nanti kita modifikasi dari truk harga 3.000 ke mainan diskas. Mana diskas ini? Maxbox metal, ini chip made in Thailand. Dari harga truk zaman dulu sama diskas, apakah jadi? Oke, itu aja unboxing mainan zaman dulu, apakah bisa? Nantikan video-video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.